Halo guys, it's Jojo and welcome back HMR Film. Aku sama Mama review film. Nah, kita hari ini mau review film horor. Judulnya Sunset Segoro Pitu. Mas. Film ini tuh berdasarkan cerita viral mah di Twitter. Oh, nah diangkatlah kan jadi film. Ceritanya itu tentang Bapak Sucipto, dia itu punya usaha di pasar kayak sembako gitu. Terus tiba-tiba suatu hari dia dapat bingkisan aneh gitu dari nggak tahu dari siapa, yang ternyata itu adalah santet. Nah, itu menyerang dia dan keluarganya. Terus adalah anaknya namanya Ardi. Ardi ini punya indra keenam. Jadi dia lah yang menjadi apa ya, penyelamat untuk keluarganya gitu lah kan. Santetnya itu namanya Segoro Pitu dan si Ardi ini harus menawar mencari untuk supaya santetnya apa dibebaskan dari santetnya. Jadi dicari itu tujuh. Iya, Segoro Pitu. Jadi katanya dari tujuh pantai itu di sekitar Jawa. Terus nih kalau misalnya nonton filmnya, karena jumpscare-nya nggak terlalu banyak, terus sinematografinya bagus lah ya, menarik, dan set propertinya sangat mendukung tahun 80-an gitu. Kalau Mama gimana menurut Mama? Kalau menurut yang sebelum kesana aku mau nanya, Mama pernah nggak ada pengalaman santet atau dengar-dengar santet temennya gitu, kemarin santet kayak orang tua aku dulu. Dulu rumah kami itu di santet tapi ceritanya terus tulang kami juga di santet karena dia tangan kanan dokter tidak butar kan gitu. Tapi itu cuma spekulasi aja kan, belum tentu benar. Ya kalau kebenarannya itu sih nggak pernah ada sebenarnya. Cuman kepercayaan orang kalau udah disantet, terus pergi ke kembali ke dukun untuk periksa supaya bisa santet itu dikembalikan, kan begitu. Nice. Dan ini nggak, ya gimana ya, semua yang namanya istilahnya santetan itu hampir sama, cuma beda cara aja. Jadi kalau perdagangan kita ini, berbisnis ini memang bukan dulu aja yang terjadi, sekarang ini zaman yang dibilang digital pun masih ada, percaya di kota juga masih ada yang namanya persugihan. Jadi yang laris ini dia persugihan, meminta kekayaan. Karena dia meminta kekayaan, tersedotlah semua rezeki-rezeki kiri kanan depan belakang kepada orang yang persugihan. Nah, itu akhirnya orang-orang di sekelilingnya gak terima dong, ya kan? Iya. Kayak gitu. Dan dia pun akhirnya mensantet. Jadi dari pendahuluan, isi, penutup, gimana menurut Mama? Sebenarnya sih, musiknya kan tenang. Kalau tenang itu nggak ada sesuatu. Iya. Tapi begitu musik nyanyan, pasti udah keluar tuh si iblisnya. Udah keluar tuh hantu-hantunya. Tapi kalau tidak ada musik, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi aku suka filmnya karena ada penyelesaiannya yang kalau kalian nonton itu nggak akan ada sequel berikutnya gitu loh. Jadi memang santetnya udah kelar, selesai, selamat sentosa keluarganya. Iya. Spoiler sih.
cuman ada adegan cringe yang garing gitu ketika mereka mengalami petualangan untuk ngambil air di 7 pantai gitu kan. Menurut aku cringe-nya itu mereka nggak ada pergulatan sama penunggunya, penunggunya cuma tapi mungkin makan durasi kali kalau ada tapi pun itu juga ada serem kan. Iya, karena intinya kan bukan itu. Akhirnya segala sesuatu yang menang itu kebenaran. Lihat bahwa apapun kejadian itu pasti banyak yang mati karena mereka bermain dengan iblis. Iblis itu minta nyawa. Yeah. Awalnya dikasih kesenangan. Kalau seperti bapaknya itu dia pakai gusti-gusti, tapi karena dia juga pakai budaya-budaya sesajen itu juga nggak 100% dia mengandalkan Tuhan. Mama lihat sih ini film ya nggak terlalu ini kali lah, untuk tontonan biasa aja sih dalam ceritanya, karena dia kisah nyata dan zaman dulu memang begitu, kalau mau kaya ya pugihan. Kalau dari acting para pemainnya sebenarnya karakter makeupnya itu boleh lah. Nah, terus properti di dalam setan-setannya itu juga settingan agak ribet juga. Latar belakang. Nah, latar belakangnya ya biasa. Cuman baru kali ini ya sesuatu cerita diangkat dari lingkungan pasar. Jadi kalau misalnya apa teman-teman suka yang gori, kejam apa ada sih, cuman nggak terlalu banyak scene-nya, berdarah-darah ya, tapi nggak sadis. Iya, nggak sadis, cuman darahnya doang. Kalau ya, sadisnya nggak dikelihatanin sadisnya. Iya lah, orang mama serem. Enggak, yang waktu di tolan kepalanya itu kan nggak sadis, yang sadis kan dicincang-cincang di apa. Bukan cuma tiba-tiba kebelah, tiba-tiba hancur, kan gitu. Ya. Pesan moral dari film ini adalah jangan terima paket apapun bingkisan yang aneh-aneh, jangan dibuka. Jangan disentuh. Iya. Nggak tahu itu santai di rumah Anda. What? Iya. Terus kan Mas, Mama kan nggak lihat posternya kan? Jadi kan ada 3 poster, ini poster yang gitu kan. Nah ternyata poster 3 itu adalah plot twist di film ini. Jadi kalau kalian mau tahu plot twistnya apa, kan harus nonton. Jadi, sekian. Belum, kita belum ngasih rating. Berapa ratingnya? 7. A few moments later. Oke, sekian dulu untuk kita review film kali ini. Jangan lupa like, comment, share konten ini. Terus subscribe channel ini supaya kalian bisa nonton ASMR film. Aku sama Mama review film di video selanjutnya. Bye bye.